Butuh pelapis DDS, Persib incar Kenneth Engwok. Legenda Persib Yudi Guntara mengatakan Maung Bandung membutuhkan seorang penyerang yang menjadi pelapis David Da Silva. Yudi menyebut dengan menggaet striker anyar itu membuat kedalaman skuad Persib menjadi lebih matang. Persib harus menambah striker murni untuk melapis David Da Silva. Karena cadangan atau pelapis David Da Silva tidak ada, kata Yudi Guntara. David memang satu-satunya pemain yang berposisi sebagai penyerang di skuad Persib musim ini. Sementara itu, Ciro Alves dan Ezra Walian berposisi sebagai winger. Bomber kemarin sore yang layak dipertimbangkan oleh Persib Bandung untuk menjadi pelapis David Da Silva adalah striker milik Semen Padang, Kenneth Engwok. Kenneth saat ini memperkuat Semen Padang FC dengan nomor punggung 32 di seragamnya. Dengan tinggi badan mencapai 182 cm, dia memiliki postur yang mengesankan di lapangan. Kenneth Engwok mampu tampil mengesankan di musim perdananya di Liga Indonesia bersama Semen Padang. Didatangkan Semen Padang dari klub Bangladesh, Sey Russell, Kenneth Engwok mampu menjawab kepercayaan dengan lesatan 13 gol dari 13 pertandingan. Kontraknya yang disinyalir bakal usai pada akhir musim nanti membuat sosok Kenneth Engwok layak jadi pertimbangan Persib Bandung. Terlebih, garansi 13 gol di musim ini menandakan striker berusia 30 tahun itu mampu beradaptasi dengan cepat. Menurut data dari laman Transfermarkt, nilai pasar Kenneth saat ini mencapai 869,08 juta rupiah, sejumlah yang mencerminkan nilai dan potensi besar yang dimilikinya. Data ini diperbarui pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Persib Bandung yang haus dengan gol bomber mematikan berpotensi bakal ambil bagian untuk bisa menggoda Kenneth agar hengkang dari PSBS Biak.